Kita pernah kata kita underdog, tapi namun begitu ini tidak akan melemahkan semangat pekerja-pekerja jentera kita. Hari ini pun saya lihat mereka lebih bersemangat, jadi menunjukkan ada kebangkitan semangat yang agak begitu membara di kalangan ahli parti untuk melihat kemenangan kepada Barisan Nasional. Ya, kita kena ubah sedikit strategi kita. Memang asalnya begitu, kita sudah buat persiapan, tapi bagaimana yang kita tahu tidak berlaku. Jadi sekarang ini sudah ada calon lain. Tapi itu tidak menyebabkan kita, orang kata, menghadapi satu masalah lebih besar. Kita akan turun dalam tempoh beberapa minggu pilihan raya ini dan mengambil langkah secara ofensif. Kita ada banyak bahan yang kita boleh ceritakan tentang kelemahan pembangkang, baik dari segi pentadbiran dan kerajaan yang mereka pimpin ataupun masalah kepimpinan dan juga perbalahan sesama mereka dan pelbagai-bagai isu-isu lain yang menunjukkan bahawa mereka bukan satu gabungan yang mantap. Mereka adalah satu gabungan yang sudah mula menjadi lemah kerana perbalahan yang agak jelas dari segi dasar-dasar perjuangan parti, dasar-dasar kepimpinan dan sebagainya. Jadi bagi kami ini suatu ruang dan peluang untuk kita mengambil pendekatan yang lebih ofensif, bukan setakat menjelas tapi juga memberikan maklumat tentang apa yang telah dilakukan oleh pihak parti pembangkang.